Halo Sobat Helm, balik lagi sama gue Radis Cesarium. Gue Aryan Rahmat Afrijal. Nah, kali ini gue mau bahas... Bahas apa kita, Bang? Helm. Helm, oke. Helm pastinya. Dan ini buat kalian yang masih bingung sama motif-motif yang ada di NJS Kairos GT. Yang pastinya yang ready di Boss Helm. Oke. Kira-kira apa aja yang ready? Langsung aja kali ya, dari Bang. Kanan. Langsung kanan, aja ya? Kanan kita ya. Oke, boleh. Boleh. Oke, okay, kita awali pertama dari NJS Kairos GT, ya. Motif merah. Ya, untuk motifnya ini, untuk warna dasarnya dia berwarna hitam glossy ya guys. Tapi ada perpaduan warna biru dan juga warna pink ya ini Bang ya? Pink ya? Pink dan ada motif meraknya. Ya, yes. Nih, untuk... Yang gue suka dari motif ini itu digambar motif meraknya atau di burung meraknya guys. Gua menurut gue sih ini eye-catching banget ya Bang ya. Ya. Keren banget ya. Ya, ini motif pertama yang kita terima nih. Ya, ini motif pertama yang di Boss Helm ya. Ya. Baru nanti di elemen itu. Ya, untuk helmnya ini menurut gue sih apa ya? Kayak bagus aja sih di jalan pakai ini keren dan diperpadukan dengan visor iridium blue. Setuju enggak ya. Bang iridium blue? Ya. Ya, di bagian belakang nanti ada spoilernya juga, menurut gue sih udah cocok banget sih di jalan. Ini udah diliatin ya. Orang lah ya. Apalagi buat Sanmori, atau buat kapelan-kapelan nih cocok banget Bang. Iya. Gimana menurut lu Bang? Setuju, kan di yang full face-nya kan juga ya, ada kan? Ada juga. Jadi nanti bisa buat kapelan. Buat kapelan, betul. Dan emang motif ini cocok ya buat kalian yang suka agak meriah. Agak meriah. Iya, agak apa, ibaratnya. Agak rame ya? Ya, agak rame kok. Agak rame. Meriah sih, ya agak rame gitu warnanya. Yang suka motifnya itu benar-benar banyak perpaduan warna. Nah itu cocok di NJS Kairos GT merah ini, gitu. Ya, seperti itu guys. Ya. Ya mungkin itu aja kali ya. Ya itu aja. Coba. Ya kita lanjut lagi ya. Lanjut ke. Ke motif Elemento. Elemento. Nah, ini guys untuk motif kedua di sini ada motif NJS Kairos GT Elemento. Elemento. Ya, untuk sekilas emang motif ini mirip dengan salah satu brand mobil. Ya enggak, ya, pokoknya emang terlihat lebih apa ya? Lebih bukan estetik, jatuhnya lebih mewah. Gitu. Lebih mewah ya? Karena cuma terlihat simpel juga motifnya ya. Ya, enggak terlalu banyak warna. Sebenarnya ya, sih banyak, cuman banyak, tapi kayak diulang-ulang aja warnanya ya. Iya, maksudnya enggak tribal gitu. Iya, betul sekali. Jadi dia semacam list gitulah aja. Iya, dia hanya list aja, enggak ada gambar motif-motif. Iya, jadi yang simpel yang kalian suka tipe motif tapi yang simple elegan itu di Elemento gitu. Ya. Sebenarnya warna dasar juga hitam glossy. Perpaduan warnanya ada warna biru tua, biru muda sama warna merah. Merah. Serta ada sedikit putihnya guys, sedikit aja putihnya ya. Yes. Nah, menurut tuh kira-kira motif Elemento ini cocoknya pakai visor apa, Bang? Sama sih. Biru juga ya? Iya. Iridium itu kan blue ya? Favorit gua sih emang. Iridium blue itu kayaknya universal enggak sih? Masuk di motif apa aja enggak sih? Iya. Ya, apalagi yang motifnya ada hitam-hitam kayak gini ya. Kayak lebih wah aja gitu. Iya. Lebih keren ya. Dan ini juga ya pastinya ada kapelannya ya. Mau yang half-face-half-face-nya atau mau full-face-half-face-nya. Iya. Itu juga sudah ready di Boss Helm ya. Seperti ini ya guys. Untuk NJS Kairos GT Elemento. Kita lanjut lagi ke NJS Kairos GT motif Nebula Ski yang akan dibawakan Bapak Radia. Pakai ini segera tukeran ke acara. Oke, ini namanya NJS Kairos GT Nebula Sky. Dan ini bisa menjadi top leader enggak lah? Top leader. Top apa? Ya bestseller lah di Boss Helm. Bestseller. Ya ini sama merah ya, termasuk bestseller. Yes, karena dia ini sebenarnya hitam glossy ya, warna dasar hitam glossy, tapi dia dikasih apa namanya ini reflektif cahaya ya. Jadi kalau kena cahaya itu, apalagi matahari itu, ini bisa berubah warna guys. Yeah. Atau bahasa gampangnya bunglon. Yes, yeah, bunglon ya, bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Nah kayak gini guys, jadi ini sebenarnya terlihat simpel tapi ada motif yang bikin sebenarnya jarang di helm-helm
Iya bisa dihitung jari lah ya. Dihitung jari ya dengan itu, motif yang kayak gini. Seperti ini. Tuh kan bisa lihat di perpaduan warnanya ada warna hijau ya, ungu. Ya, hijau sama ungu aja sih kayak gue. Ya dua warna doang. Ya, tapi dua. Kayak walaupun dua warna tapi kayak apa ya? Kayak ledak aja gitu ya. Ya keren ya. Jadi, ya inovasinya sih menurut gue keren sih. Bagus. Dan yang paling gue suka ya itu di bagian logonya, Bang. Logonya bisa ya, berubah juga. Logonya juga berubah ya. Di belakangnya tulisannya Nebula Sky. Bisa berubah juga. Berubah juga. Gua kira cuman tulisan kayak misalkan brand kan brand Angels-nya kan biasanya warna dasarnya kan putih kan, Bang. Ya. Nah, tapi ini bisa berubah warna juga. Menurut gue sih keren banget. Keren. Yang cakep penting ya, motornya nggak ikut berubah aja ya. Orangnya sih orang. Iya, orangnya yang berubah. Oke. Okay. Jadi seperti itu ya, Nebula Sky ini. Ya, kalian bisa datang ke sini kalau kalian mau coba juga, mau ngeliat seganteng apa nih Nebula Sky bisa. Dan untuk helm ini yang ini cepet habis juga. Cepet habis. Udah maksudnya gimana ya? Kalau udah ready ya itu harus buru-buru sih. Oh, iya kalian harus. Kalau telat sedikit tuh kayak ada sesinya udah habis kah? Maaf. Kayak telat kan? Iya telat. Pokoknya harus cepet-cepetan. Sama kayak yang dulunya kayak RSP 1. Yes. Kalau kayak RSP 1 dulu harus cepet-cepetan juga ya. Dan ini mikrolok lagi. Ya, berarti sistem penguncinya bisa milih. Ya kan, penguncinya ada dua ya. Ya, mikrolok sama double D-ring, seperti itu. Gitu. Gua suka ini sama motif ini juga emang, favorit. Favorit ya? Gua juga favorit sih ini. Ini kalau dipakein yang smoke. Smoke atau biru sih? Biru mulu. Clear blue. Ya, clear blue ya. Clear blue. Itu enggak lah, hitam nih, smoke ini udah keren nih. Iya sih, smoke juga oke. Okay. Apalagi, enggak usah pakai spoiler sih. Kalau gua lebih oke enggak pakai spoiler ini. Oh ya, enggak pakai spoiler tambahan. Itu emang pilihan sih. Iya. Lagian juga dapetnya gratis kan? Iya juga sih, mau betul. Mau copot pasang bebas. Iya. Oke. Okay. Jadi udah ya, paham ya sama ya kayak GT Nebula Sky ini. Mm-hmm. Ini menjadi yang best seller juga. Nah, ini yang baru keluar nih di sebelah kiri gua. Nah, betul sekali. Yang baru keluar sekitar 2 bulan ya? Kurang lebih 2 bulan ya? Apa iya, udah 3 bulan? Kurang lebih ya? Ya, ini namanya NJS Kairos GT Kameleon. Baru banget. Dan ini buat kalian alternatif yang Nebula Sky habis simple. Iya, atau nggak habis. Iya, bisa juga atau sih. Yang terlalu simple. Gitu. Nah, ini yang versi meriahnya. Versi meriah. Sebenarnya sama. Dia ini karena kameleon kan, kameleon itu bunglon ya. Bunglon ya. Jadi emang sama, ada reflektif cahayanya. Betul sekali, tuh, betul. Tapi ada ya, basic nuansa Nebula Sky. Iya, iya. Betul, betul. Itu didasari sama warna hitam juga, dan di sini ada tapi kalau gue lihat ini binatangnya lebih ke iguana ya. Kalau gue lihat ini kayak iguana gitu pakai kacamata. Tapi ternyata ya kameleon kan bunglon gitu kan. Iya sih. Iya ya, di bagian atasnya juga kalian bisa lihat sendiri nih ya, warna pink, terus tulisan Kairos-nya juga warna pink. Ini sebenarnya keren banget sih menurut gue. Keren ya. Jadi naik motor warna putih gitu ya, Vespa putih gitu, Vespmat yang matic ya, iya, putih iya, pakai helm ini. Emang Vespmat ada yang enggak matic, enggak kopling. Enggak ya. Kan dikiranya takutnya Vespa dulu. Oh, iya. Tapi kan lu nyebutnya Vespmat. Oh iya, Vespmat ya. Gua udah bilang Vespmat. Iya. Ya. Oh, iya. Iya juga. Juga ya. Maafin. Iya. Nah, ini alternatif ya tadi gua bilang. Ya, kalau kalian kehabisan yang motif Nebula Sky. Ya, ini kameleon ini juga oke, ini keluaran terbaru juga motifnya. Ini menurut gua gokil sih NJS ya, buat motifnya itu benar-benar finishingnya ini juga bagus ya, bukan yang finishingnya kasar atau yang terlihat kayak murah apalagi atau kayak sekedar motif. Iya, ini motifnya benar-benar dipikirkan dan ya, benar-benar terkonsep ya, dan finishingnya itu bagus. Betul sekali itu dia. Oke, ini emang favorit gue yang kedua. Favorit kedua? Tuh nggak pakai helm apa Motorola Aerox warna hitam full nih, full black. Full black ya, pakai ini. Ini juga keren banget itu. Sumpah. Cocok banget tuh. Nah, ini dia helmnya. Oke, terlepas dari motif-motifnya, kita mungkin bahas sedikit Fiturnya kali fitur, ya. Ya, mungkin kalian lupa ya fitur-fitur dari NJS Kairos GT. Nah, ini gue bahas sedikit aja untuk di bagian visor ini sudah flat. Sudah flat ya, Bang ya. Ada push pinnya juga. Ya, ya, betul betul. Sebenarnya di depannya ini udah bacaannya, tulisannya ada cool extreme venting, maksudnya itu kan apa tuh artinya, Bang? Ventilasinya nih udah oke. Okay. Udah dingin sirkulasinya. Udah dingin dong. No? Nah, itu cool. Cool itu maksudnya keren. Oh, keren.
Nah gitu ya. Terus soundproof. Soundproof apa tuh? Amazingly quiet. Apa tuh artinya? Jadi itu peredam. Peredam suara. Jadi kalau kalian pakai helm itu kayak keras, ada noise cancelling apa, jadi kayak apa sih? Keredam gitu loh. Apa sih kayak paham enggak lo? Suara dari luar. Ya, maksudnya suara kendaraan yang lain enggak masuk ke masuk, tapi maksudnya bisa lebih kedap. Lebih kecil, lebih kedap. Nah, itu maksudnya bahasanya lebih kedap gitu. Ya. Terus intercom slot ready, jadi sudah ada slot intercomnya juga, dan itu comfort ultimate. Apa ya, comfort ultimate itu ya di bagian busanya. Oh, nyaman. Di bagian busanya memang nyaman, comfort, jadi boleh pengen tidur mulu. Aduh, jangan, Bang. Lagi berkendara. Iya, jangan, bahaya, jangan contoh. Like when in use. Apa tuh? Enteng saat digunakan. Hah? Bahasa Inggris lu kurang ya? Iya. Satu, Bang. Iya, like when in use. Gua langsung paham. Maksudnya emang helm ini termasuk enteng kan? Ini kurang lebih ya, 1350 gram. Biasanya kan normalnya helm itu di 1500 ya? 1400 atau enggak 1000. Iya, betul. Ya, ini termasuk helm yang ringan sih. Ya. Makanya ini NJS Car City ini menurut gua the best di brand NJS, salah satu. Oh iya, iya. Salah satu produk yang menurut gua best banget. Iya, gua setuju. Setuju. Ngomong gitu kan susah amat. Iya. Nah, ini easy care ya atau easy to wash? Maksudnya gampang banget untuk ini di... belum dibaca. Cuci. Ini belum dibaca. Iya, sabar. Ya ini shield. Oh ya, shield. Quick shield. And easy. Apa itu artinya, Bang? Nah, ini. Itu lepas visornya gampang. Itu gampang. Ada ya Allah. Lepas visornya gampang. Gimana sih bahasa Inggris lu, Bang? Lepas visornya emang ini termasuk gampang ya. Ratchetnya juga yang gua suka, dia ada levelnya juga, enggak kayak tapi itu. Lu nyuruh gua kalau lepas pasang visor. Katanya gampang. Iya, enggak apa-apa kan minta tolong. Terus lepas visornya apa? Ini loh, ada levelnya, enak. Ya, kalau di V1 ya, kan ya. Dia langsung ke atas ya. Iya, langsung turun. Ini kalau sudah V2 bisa dibuka setengah. Yes. Terus sekali. Ya tadi si care ya, yang gue jelasin easy to wash, maksudnya gampang banget untuk dicuci, busanya itu juga gampang dicopot. Ya, betul sekali. Ya, di bagian crown part juga soalnya menggunakan velcro. Velcro ya, jadi gampang banget dicopot. Kalau belakangnya apa sih, Bang? Belakangnya itu kancing apa velcro? Kancing. Oh, kancing. Kancing. Kancing ya. Nah, kalau kalian mau lihat, gue udah bahas ya di atas. Ya. Ada tuh aja sih. Ya, dia udah support untuk pengguna kacamata belum sih, Bang? Sudah. Ada tech wearable glasses-nya. Sudah ada tech wearable glasses-nya. Sudah ada tech wearable glasses-nya, dan ini tulisan terakhirnya ini vision, clear visibility. Jadi dia penglihatannya clean ya, bagus clear. Ya. Karena ini udah light smoke juga ya, okay. Jadi sinar matahari pun keredam ya. Buat malam juga masih oke ya. Masih oke karena ya, ini light smoke. Karena kan gua host live sendiri. Host live ya, Bang ya. Ya. Ini banyak banget yang nanya. Bang, kalau visor light smoke itu kalau buat malam masih oke enggak sih? Masih oke. Takutnya dia gelap, Bang, katanya. Nanti ya. Gelap enggak sih? Gitu. Iya. Padahal light smoke itu kan di bawahnya smoke kan. Maksudnya enggak 100% smoke kan? Iya. Jadi buat siang atau buat malam hari ini oke, seperti itu. Ya tadi pertanyaannya apa tadi? Hah? Masih bisa nggak kalau apa? Iya, buat malam hari. Buat malam hari kalau visor light smoke ini masih bisa buat malam hari? Ya masih bisa lah. Masih bisa kan? Ya, kecuali jangan, smoke. Jangan smoke yang lain gitu. Smoke yang lain apa? Ngerokok gitu ya. Nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Cigaret nggak boleh. Nggak boleh. Gitu, kemana-mana. Yes. Jokes bapak-bapak udah mulai selesai. Melanda, guys. Ya pokoknya itu ya. Nah, sistem pengunciannya ini bisa pilih mau double daring atau yang Micro lock gitu. Ya betul lagi. Tapi nggak bisa request sih. Jadi sebenarnya yang ready aja di bos helm. Lah bisa, Bang. Ya kitanya yang request, bukannya dari customer kan? Customer bisa? Ya bisa, tapi kan PO jatuhnya. Enggak. Kan ready. Jadi di etalase itu ada pilihan, ada yang micro lock, ada yang double daring. Tapi kalau kita ready kan? Iya. Iya, kalau kita ready ya customer bisa request kalau kita selama ini ready. Oh iya. Iya, tapi bukannya kalau udah habis iya, gitu. Itu tidak bisa. Tidak ya bisa. Itu nunggu lagi. Jadi yang ready aja gitu iya, maksudnya. Iya. Ya selain fitur-fitur yang lengkap, motif yang bagus, benefitnya apa aja sih, Bang? Kira-kira bonus-bonusnya. Oh, bonus-bonusnya apa bonusnya sih? Itu dapat spoiler tambahan. Betul sekali. Clear ya. 3D. Iya, clear 3D. Sama ada apa? Pembersih helm ya kalau enggak salah. Pembersih ya? Helm. Sama ada busa tambahan. Wah, berarti kalau misalkan oblak-oblak. Oblak-oblak. Ya kalau kepala kalian apa sih? Kalau busanya udah mulai mengecil juga, ya, bisa kempis, juga. Itu kempis. Ada penambahnya. Kempis apa kempis? Kembang kempis. Hidung lu. Nah, itu ya bisa ditambahin. Ya, betul sekali, okay. Betul.
Nah, selain itu apa bang? Helm ini sudah SNI. Ya, enggak, bonusnya tadi dong. Bonusnya udah itu aja, ada 3. Lah kan ada manual booknya. Itu manual book. Stiker-stiker, ya, bang. Stiker. Para ngabers tuh butuh stiker-stiker dari NJS. Iya, gitu. Ada itu. Karena ada tulisan local pride. Iya, ada. Ya, ini NJS ini lokal ya, guys, bukan luar ya. Iya. Local pride. Ya. Oke, okay, kayaknya sudah jelas. Oh iya, ya. Satu lagi, dan untuk helm yang kita jual ini original. Oh iya, itu udah pasti. Original pasti, bang ya. Oh, customer kita udah, apa yang nonton udah pada pintar. Enggak, bang. Gue host live nih, banyak yang nanya, bang. NJS-nya ori nggak? Begitu, bang. Nah, itu berarti. Gue jawab aja, kalau nggak ori nggak gue jual. Nah, itu berarti belum ini. Belum apa? Udah, oke. Okay. Ya pokoknya gitulah ya. Iya, oke. Okay. Nah, udah. Ya. Ayo, toh harga, harga berapa, bang? Harga? Harganya enggak. Gua. Ya, untuk harga yang solid. Itu di harga 689.000 dan untuk yang motif di harga 739.000 yang pastinya free spoiler. Yes, ya, itu tadi ya. Seperti itu boxnya ya. Tadi udah kita sebutin. Ya, dapat boxnya juga ya. Oh ya, takutnya kalian mikirkan, "Bang, pengirimannya gimana? Pakai box enggak, Bang? NJS box NJS-nya dibuang enggak, Bang?" Tenang aja, guys. Di kita pastinya pakai box ya, dan untuk boxnya kita kasih yang dari NJS-nya ya. Masa kita tuker, Bang? Enggak mungkin kan pakai box dari ya mungkin ya itu dia nggak mungkin oke okay? Ya kayaknya kita sekian dulu aja Nindra ya, buat kalian semua jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Kalau mau coba langsung subscribe ya, coba buat kalian yang mau coba langsung bisa langsung aja ke offline store kita yang ada di mana, bang? Ada di Bintara, nanti alamatnya ada di deskripsi pokoknya ya. Oke, okay. Jangan lupa juga kunjungi marketplace kita, ada di Shopee dan Tokopedia. Ya, sama TikTok juga ada. TikTok Shop juga ada ya. Oke, okay, kayaknya sekian dulu. Kalian bisa terus di kolom komentar mau request apalagi, bang? Helm apa atau motif apa atau cocok di apa, helm yang cocok di motor apa, karena kita kebetulan ada motor-motor yang ready ya. Motor apa? Kita emang shower. Shower. Showroom. Okay. Emang kita showroom, bang? Ya. Karena kita dagang helm. Ya, motor siapa kayak yang lagi ready gitu. Motor okay. Itu apa? Pejalan. Ngomong mulu nih orang nih. Oke, okay. Gue Radis Sesario. Gue Renra Watafijal. Bang, tangan gue gak bisa begini, bang. Emang ini gimana, bang? Ya, salam Sobat Helm.